Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi cara membedakan kontak NO dan kontak NC pada timer Teban. Di sini ada satu buah MCB, satu pas yang nantinya sebagai pengaman, ada satu buah timer Teban dengan seri SUL181D, ada satu buah fan 220 volt dan satu buah lampu yang nantinya sebagai beban. Di timer Teban ini ada 5 pin. Pin 1 ini adalah kontak NO dan pin 2 ini adalah kontak common dan pin 3 ini adalah kontak NC. Dan L dan N ini adalah LAN netral atau fasa netral input tegangan timernya. Untuk inputnya 110 sampai 230 volt. Dan nomor 2 ini adalah kontak common. Kontak common adalah kontak yang menghubungkan kontak NO dan kontak NC. Ya, langsung saja. Yang pertama ini dari output MCB 220 volt. Ini ke input timer yang LAN atau fasanya. Dan untuk netralnya ini netral. Untuk netralnya saya ambilkan dari sini. Jadi untuk input tegangan timer ini 220 volt, ini saya ambilkan dari ini LAN dan netralnya atau fasa dan netralnya. Kemudian dari LAN yang ini, dari LAN-nya saya jumper ke kontak common yang nomor 2. Kontak common ini adalah kontak yang menghubungkan antara kontak NO dan kontak NC. Dan di sini ada satu buah fan 220 volt dan satu buah lampu. Ini kabelnya saya ambil satu-satu, saya jumper ini untuk ke netral. Netralnya. Ya, ke netral. Dan untuk fan-nya ini, yang satu ke netral dan yang satunya ke kontak ini NO normally open yang nomor 1. Dan untuk lampunya, yang ini yang satu juga ke netral, yang hitam ini yang satunya ke kontak NC normally close. Jadi dalam keadaan standby dia tertutup atau terhubung, ya. Dan pada saat ini sisir dalam keadaan terbuka atau standby ini. Jadi pada saat MCB saya nyalakan, ini yang NC. Yang NC adalah lampu. Jadi pada saat saya nyalakan, lampu akan menyala karena timer masih dalam keadaan standby. Coba saya nyalakan. Ya, lampu menyala karena ini sisir dalam keadaan terbuka. Coba saya setting ini, misal jam ini menunjukkan pukul 18, ini jam 6 sore kurang sedikit. Coba saya setting nanti jam 22, ini jam 22 kurang lebih jam 10 malam sampai jam 3. Coba saya putar manual, ini masih dalam keadaan standby. Jadi yang fan-nya ini ke kontak NO. Jadi masih standby, masih open atau tidak terhubung. Coba saya putar manual. Ini nanti akan bergantian pada saat jarum ini menunjuk ke sisir yang masuk ke dalam. Jadi lampu akan mati dan fan akan berputar. Ya. Ya, ini lampu mati.
dan fan berputar. Jadi ini timer dalam keadaan bekerja, yang ini tadinya normally close berubah menjadi open atau terbuka atau tidak terhubung, dan untuk fan-nya yang tadinya normally open berubah menjadi close atau terhubung. Coba saya putar lagi. Ini pada saat nanti jarum ini menunjuk ke sisir terbuka, lampu akan menyala kembali dan fan akan mati. Ya. Ya. Ini lampu menyala dan ini fan mati, ya. Coba saya ini masukkan ke dalam lagi, nanti jam 8 pagi, misalnya jam 8 pagi. Jam 12 ya, sampai jam 12. Ini masih dalam keadaan standby. Sisir jarum ini menunjuk ke sisir yang terbuka. Ya. Pada saat jarum ini menunjuk ke sisir yang masuk ke dalam, ya, ini berubah lagi, ya. Jadi untuk fan ini ke NO normally open. Jadi dalam keadaan timer bekerja, ini yang tadinya open, normally open berubah menjadi close atau tertutup atau terhubung. Dan lampu ini yang tadinya normally close atau tertutup atau terhubung, dan ini dalam keadaan timer bekerja, ini menjadi open atau terbuka atau tidak terhubung. Ya. Saya putar lagi. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf, mohon koreksinya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.